Hai semua, ketemu lagi dan kita hari ini akan membuat tas rajut tapestri ala-ala Pinterest gitu dengan motif bunga seperti ini. Dan ini adalah tas pertama yang aku buat. Di sini aku kurang begitu puas dengan hasilnya karena bagian motif bunganya itu kurang ke tengah. Terlihat di sini bunganya banyak berada di bagian kanan doang. Jadi aku putusin untuk membuat pola yang baru seperti ini. Bagian corak bunganya itu pas rata di seluruh bagian depan tas dan samping tas. Dan untuk bahan di sini aku gunain benang nilon propilin. Ini sisa dari project lain yang aku gulung kembali. Jadi benangnya agak keriting gitu. Aku sediain dua warna, warna coklat. Kemudian untuk benang warna krim itu adalah benang pada bagian corak bunganya. Dan untuk pola ini kalian bisa download di box deskripsi, nanti aku sudah sediain link di sana ya. Dan untuk langkah pertama kita akan membuat bagian alas. Untuk rumus bagian alas kita buat tusuk rantai dulu sebanyak 45, kemudian baris pertama kita isi dengan 44 tusuk single crochet. Kemudian kita buat tusuk single crochet bolak-balik hingga 17 baris. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengelilingi alas ini dengan menggunakan tusuk single crochet. Kita buat dulu tusuk single crochet di sini berjumlah 17. Kemudian 44 tusukan. Lalu bagian samping berjumlah 17. Oke, kita buat dulu di bagian ini sebanyak 17 tusukan. Kita buat 1 2. Agar tidak salah hitung, kita bikin penanda di sini ya. Ini adalah tusukan nomor 1 tadi. Kemudian lanjutkan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, kemudian satu lagi 17. Oke, jadi baris ini harus berjumlah 17 ya. Kita lanjutkan di garis ini sebanyak 44. Kita bikin dulu, kita hitung 1. Kita kasih penanda ya, biar nanti kita gampang hitungnya. Kita pasang dulu penanda di tusukan nomor 1, kemudian lanjut 3 4 5 6 7 8 9. Kita lanjutkan sampai 44 tusukan sampai berada di akhir baris. Oke, di sini aku udah sampai 44. Kemudian kita bikin di bagian samping di sini harus berjumlah 17. Kita bikin tusukan dulu, tusukan pertama. Oke, kemudian pasang penanda agar nanti kita mudah menghitungnya. Kita lanjutkan 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, bagian samping sudah selesai dari titik ini. Kita hitung harus berjumlah 17. Kemudian kita masuk ke baris ini. Kita bikin 44 tusukan. Seperti biasa untuk hitungan pertama, nanti kita akan pasang penanda. Kemudian lanjutkan membuat 44 tusukan sampai di ujung baris. Nah, di sini kita sudah selesai membuat tusuk single crochet semuanya keliling. Jika kita total jumlah tusukan ada 122 tusukan. Kemudian untuk penanda ini kita akan lepas. Kita akan sisakan satu penanda aja di awal baris. Kemudian kita lihat polanya. Kalian harus punya pola ini, bisa kita download di box deskripsi. Kemudian untuk cara bacanya, untuk awal baris di sini yang ada penandanya ini adalah untuk bagian samping. Bagian samping ini ada garisnya ya. Di bagian samping, nah ini seperti ini. Nah, kemudian untuk baris ini dari garis warna merah sampai garis warna merah ini adalah bagian depan tas. Nah, di seperti ini ya, nanti kita akan membuatnya bagian depan tas. Kemudian di sini adalah bagian samping. Dan untuk bagian belakang kita polos, tidak membuat motif bunganya, kita hanya akan membuat bagian samping depan. Oke, kita mulai. Kita mulai dari samping terlebih dahulu, atau kita mulai dari penanda. Kita hitung kotak yang ada di sini. Kalian bisa hitung ini kan ada nomornya ya. Kalian bisa lihat ini di kotak nomor berapa. Oke, di sini. Kita berhenti di kotak 26. Untuk 27 sudah ganti warna benang ya. Jadi kita bikinnya sampai 26 saja. Untuk kotak warna putih, kita bikinnya dengan warna coklat. Dan kemudian untuk motif warna bunganya, ini kan pink pada polanya, tapi kita akan ganti dengan warna krim. Oke, kita mulai merajutnya. Kita bikin 26 tusuk single crochet menggunakan benang warna coklat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 25, kemudian 26. Oke, 26. Kita lihat polanya. Di sini kita sudah dapat 26. Kemudian kita akan masukkan benang warna krim. Kita buat slip knot terlebih dahulu. Oke.
Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan pada rajutan. Kemudian kita masukkan di sini ke tusukan nomor 26. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut di kotak nomor 27. Nomor 27 kita hitung ada berapa kotak warna pink. 1 2 3. Berarti kita akan membuat tusuk single crochet 3 kali dengan menggunakan warna cream. Satu, dua, tiga, kita akan ganti benang. Seperti ini. Oke, kita bisa hitung yang terlihat seperti rantai ini ya, 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya kita lihat pola terlebih dahulu. Di sini kita lihat titik ini sampai akhir baris tidak ada motif bunga sama sekali ya. Jadi seterusnya sampai akhir baris kita hanya akan membuat tusukan dengan menggunakan benang warna coklat. Oke, kita buat tusukan dengan menggunakan warna tasnya sampai akhir baris. Oke, kita percepat ya. Dan jangan lupa untuk bagian benang yang tidak terpakai tetap kita ikutkan dalam merajut. Jadi kita sembunyikan di dalam rajutan untuk benang yang tidak terpakai. Oke, di sini aku sudah selesai dan berada di akhir baris. Kemudian kita akan masuk baris kedua. Kita lihat dulu polanya baris kedua. Oke, kita masuk baris kedua. Kita hitung dari titik awal sampai sini. Berada di kotak nomor 25. Jadi kita akan membuat 25 tusukan dengan menggunakan benang warna tas atau warna coklat tua. Kita bikin 25 tusukan. Oke, berhenti di sini, kemudian ganti warna benang. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan membuat tusuk single crochet dengan benang warna ini. Kita lihat dulu polanya di sini kita dapat berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin 5 kotak dengan warna krim. Kita sudah dapat 2, kemudian kita lanjutkan 3 tusukan lagi. 3, 4, kemudian 5, ganti benang. 5, oke, seperti ini. Kita lihat pola selanjutnya setelah membuat motif bunga. Di sini terlihat kotak warna putih, artinya kita hanya akan membuat dengan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, kita bikin tusukan dengan menggunakan warna coklat sebanyak kotak yang sudah kita hitung tadi. Kemudian kita ganti benang. Kita lihat pada pola. Untuk pola warna pink ada berapa kotak? Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita hanya akan membuat dengan benang warna coklat. Tahit satu, dua, tiga, kita ganti warna benang. Oke, kemudian lanjutkan membuat tusukan dengan menggunakan benang warna coklat hingga akhir baris. Oke, kita sudah berada di akhir baris. Kita masuk baris ketiga. Kita lihat dulu polanya di sini. Dari titik awal sampai ke titik ini, kita hanya akan menggunakan tusuk single crochet. Oke, setelah sampai ke titik 24, kita akan ganti warna benang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita akan membuat 6 tusukan dengan menggunakan warna krim. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, ganti warna benang. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat pola selanjutnya. Di sini kita hitung kotaknya. Di sini sampai titik ini kita hitung kotaknya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kita bikin dengan menggunakan benang warna coklat. Oke, kemudian kita ganti warna benang. Kita hitung pada motif bunganya.
hitung berapa kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kita akan bikin 5 tusukan. Satu, dua, tiga, empat, lima, kita ganti benang. Oke, kita lihat pola. Di sini terlihat tidak ada motif bunga lagi, jadi kita akan melanjutkan dengan menggunakan benang warna coklat tua hingga akhir baris. Oke, kita sudah berada di akhir baris. Kemudian kita akan masuk baris keempat. Untuk baris keempat, kita lihat dulu polanya. Di sini kita berada di baris keempat untuk titik ini hingga titik ini. Kita hitung ada 24 kotak ya. Kemudian lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada motif bunga. Kita bikin dulu 24 tusukan dengan menggunakan warna coklat. Satu, kita pasang penanda dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4. Kemudian kita ganti warna benang. Oke. Lanjut membuat dengan warna krim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lanjutkan, kita hitung kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kita akan membuat 13 tusukan dengan menggunakan warna coklat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, kita ganti warna benang. Oke, kemudian kita lihat pada pola. Untuk pola gambar bunganya, kita dapat berapa kotak pada baris ini. Kita hitung 1, 2, kemudian 1, 2, 3, 4 untuk warna coklat, 2 untuk warna krim, 1, 2, kita ganti warna benang, 3. Kemudian bikin 4 tusukan dengan benang warna ini. Satu, dua,
3, 4, kita ganti warna krem. Oke, kita lihat pada pola. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, kita buat 8 tusukan dengan warna krim. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, kita ganti warna coklat. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat pada pola, masih ada pola bunganya atau tidak. Jika tidak ada, kita akan membuat tusukan dengan menggunakan warna coklat hingga akhir baris atau sampai bertemu dengan penanda. Oke, di sini aku sudah selesai di baris keempat dan hasil jadinya seperti ini ya. Kita lihat pada pola, kita berada di titik ini. Dan ini adalah penjelasan singkat tentang bagaimana cara mengerjakan crochet tapestry dengan menggunakan tusuk single crochet, cara penggantian benang dan cara hitung kotak. Jadi sampai di sini sudah paham dan kita akan lanjutkan hingga selesai ya. Dan inilah hasil jadi setelah selesai membuat semua pola pada pola tapestry, hasilnya seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bagian handle. Untuk membuat bagian handle kita awali di bagian penanda di sini. Untuk benang warna bunganya atau warna krim, kita bisa gunting karena nanti untuk bagian handle saya hanya menggunakan benang warna coklat saja. Untuk hitungan membuat handle dari penanda, kita akan maju 17 tusukan. Oke, kita mulai merajutnya. Kita lepas bagian penanda. Oke, kemudian kita buat 17 tusukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17. Oke, kita sudah selesai membuat 17 tusukan. Kemudian kita putar arah seperti ini. Kemudian untuk baris berikutnya kita akan kurangi satu tusukan. Di sini kita skip lubang nomor 1, lompat ke lubang nomor 2. Kita buat 24 tusukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4. Oke, kemudian setelah membuat 24 tusukan, kita putar arah dan untuk rumusnya tiap baris kita kurang 1 dengan lompat satu lubang langsung lompat nomor 2. Kita buat tusuk single crochet sampai akhir baris di sini. Jadi tiap baris kita akan kurangi satu tusukan. Ini baris ketiga, jadi jumlah tusukannya ada 23.
Oke, kemudian putar arah, kita masuk baris berikutnya dengan mengurangi satu tusukan. Kita lompat lubang pertama, masuk lubang kedua, kita buat tusuk single crochet sampai akhir baris. Dan untuk rumus, satu baris kita kurangi satu tusukan, kita lanjutkan hingga tusukan tersisa ada 6 buah. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini tersisa 6 tusukan di sini. Kemudian untuk baris selanjutnya, kita hanya akan membuat tusuk single crochet sebanyak 6 tusukan dalam setiap baris sampai panjang yang kita butuhkan. Oke, di sini sudah mencapai panjang yang kita butuhkan. Kita bisa potong bagian benang. Kemudian kita akan membuat bagian handle sebelahnya. Kita hitung 36 dari handle yang tadi kita buat di sini. Kemudian dari titik ini atau dari titik ke 36 tadi, kita akan membuat tusuk single crochet sebanyak 25 tusukan. Setelah selesai membuat 25 tusukan, kita putar baris. Kemudian untuk hitungannya, setiap baris kita akan kurangi satu tusukan dengan cara kita skip lubang pertama kemudian masuk lubang berikutnya. Kita lakukan hitungan tersebut hingga tusukan berjumlah 6. Sama seperti handle yang sebelumnya kita buat ya. Oke, di sini aku udah selesai membuat 2 handle-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menggabungkan kedua handle ini dengan menggunakan tusuk single crochet saja. Oke, hasil jadinya seperti ini. Kemudian kita bisa rapikan sisa benang. Kita simpul mati, kemudian kita potong, lalu rapikan dengan korek api. Oke, hasil jadinya tas seperti ini ya. Ini sudah jadi, siap kalian gunain. Kemudian agar tas lebih aman, kalian bisa pasang kancing magnet di tengah sini ya. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Buat kalian yang ingin request tutorial apa untuk video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.